Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar diketahui masih menunda acara pernikahan mereka karena kondisi masih belum kondusif. Penundaan acara pernikahan mereka karena berbarengan dengan aturan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun, baru-baru ini Rizky Billar dan Lesti Kejora justru ramai dikabarkan telah menikah siri. Selain dari itu, dugaan Rizky Billar dan Lesti Kejora telah nikah siri semakin mencuat dikarenakan ada sejumlah alasan kuat yang mendukung. Lantas, alasan kuat apa saja yang mendukung kabar Rizky Billar dan Lesti Kejora telah nikah siri? Mari simak video ini sampai tuntas. Yang pertama, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak sungkan lagi memperlihatkan kemesraan mereka di depan publik. Rizky Billar dan Lesti belakangan ini memang semakin berani menunjukkan kemesraan mereka. Bahkan, mereka sempat mendapat nyinyiran netizen karena Rizky Billar kedapatan mencium kening Lesti Kejora. Yang kedua, sudah membicarakan soal momongan. Dalam beberapa kesempatan yang terekam dalam vlog pribadi mereka, pasangan yang dipanggil Lesnar ini sering membicarakan soal momongan. Yang ketiga, Lesti Kejora menggelar syukuran. Belum lama ini, biduan tersebut mengunjungi kampung halamannya di Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Lesti Kejora mengadakan acara makan-makan bersama keluarga besar. Acara tersebut diduga kuat sebagai bentuk syukur karena Lesti Kejora telah melepaskan masa lajangnya. Kendati demikian, Lesti Kejora dan Rizky Billar masih menghindari para wartawan sejak mereka dikabarkan sudah nikah siri. Maka dari itu, kita tunggu saja kabar lebih lanjut dari pasangan itu. Cukup sekian dan terima kasih.